Askeun. Kembali lagi dengan channel saya Mama. Oke guys, untuk video kali ini saya akan menggunakan AWS 7018 sama 6013 dengan diameter yang sama yaitu 2,6. Pokoknya ikutin terus video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini, share, like, and share videonya guys. Gas tuh. Oke guys, untuk yang pertama yaitu 7018 kita ambil E-nya yaitu untuk semua jenis elektroda SMAW, 70-nya kekuatan tarikan sampai dengan 70.000 PSI untuk satu, yaitu semua posisi pengelasan, dan 8-nya jenis kimia atau komposisi kimia atau flux yaitu low hidrogen potasium, arus RCDC yaitu plus minus. Untuk E6013 E-nya sama semua, untuk semua jenis elektroda SMAW 60-nya kekuatan tarikan sampai dengan 60.000 PSI, satunya sama yaitu untuk semua posisi pengelasan, tiganya itu jenis komposisi kimia atau plak yaitu high titania potasium sama arusnya CDC. Oke guys, kita coba welding. Materialnya sudah siap dengan ampere yang sama, kita coba yaitu 90. Oke guys, langsung aja kita coba aja perbedaan dan hasilnya.